Halo, pada video kali ini saya akan membahas langkah-langkah Edling melalui Siakat Poltek LPP Yogyakarta. Pertama, akses website poltek.lpp.ac.id. Cari link cepat Siakat yang berada di menu atas. Atau, Anda juga dapat klik tombol Siakat pada bagian ini. Masukkan username berupa nomor induk mahasiswa, lalu masukkan password, kemudian klik masuk aplikasi. Setelah masuk ke dashboard, klik icon di sebelah foto profil, kemudian pilih kelas Edling. Setelah itu, akan dialihkan ke halaman beranda Edling di mana ada konten atau informasi mengenai materi kelas yang baru saja dibagikan. Untuk melihat kelas, Anda bisa klik ruang kelas. Data kelas yang ditampilkan sesuai dengan kelas yang diambil saat KRS. Untuk melihat detail kelas, klik pada nama mata kuliah. Setelah itu, akan dialihkan ke halaman diskusi dari kelas yang dipilih. Di sebelah kiri, terdapat beberapa menu seperti informasi kelas berisi informasi nama, kode, dan deskripsi kelas. Kemudian ada menu diskusi, yaitu berisi materi yang telah dibagikan dalam kelas. Anda bisa mendownload materinya dengan klik tombol unduh. Selanjutnya, menu sesi pembelajaran, yaitu berisi materi pembelajaran mulai dari pertemuan pertama hingga terakhir. Selanjutnya, ada menu tugas, yang berisi tugas yang telah dibagikan oleh dosen. Kemudian ada juga menu kuis. Serta ada juga menu berkas, yaitu berisi berkas materi yang telah dibagikan oleh dosen. Selanjutnya ada menu anggota, yaitu berisi nama-nama anggota kelas. Setelah mengetahui menu-menu yang tersedia, sekarang beralih ke pengerjaan tugas. Untuk mengerjakan tugas, bisa dicari melalui menu diskusi atau langsung ke menu tugas. Di sini akan muncul data tugas yang telah dibagikan beserta detail batas waktu pengumpulannya. Untuk mengumpulkan tugas, klik kumpulkan tugas. Di halaman ini akan muncul informasi waktu pengerjaan yang tersisa, catatan dari dosen, maupun data siswa yang telah mengumpulkan. Sebelum mengerjakan, bisa baca soal yang berada dalam file PPT dengan klik nama file atau bisa juga klik unduh. Untuk menjawab, bisa langsung diketik di tombol jawaban atau juga bisa dengan mengunggah file dengan klik tambahan berkas. Apabila file belum ada, klik tambah kemudian cari file Anda lalu open. Berikan tanda centang pada file yang akan dikumpulkan, lalu klik pilih item. Sebelum disimpan, apabila terdapat kesalahan bisa dihapus filenya dengan klik hapus dan ulangi langkah unggah sama seperti sebelumnya. Setelah dipastikan benar, klik simpan. Pastikan jawaban tersimpan. Selanjutnya, untuk melaksanakan conference, klik pada menu diskusi. Di bawahnya akan ada informasi mengenai ID, password, dan nama pengguna. Sebelum dimulai, copy dulu isian your name, kemudian klik gabung ke conference. Pastikan isian your name ke kolom ini, kemudian klik join. Klik join komputer audio, klik allow. Setelah itu, Anda bisa mengikuti kuliah. Sekian info untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya!